Kedatangan haji asal Kabupaten Magetan disambut ribuan sanak saudara jamaah. Juga PJ Bupati Gatot Gunarso didampingi Sekretaris Daerah Bambang Trianto turut menyambut kedatangan para jamaah di Gorki Mageti. Sebanyak 395 jamaah haji asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur tiba dengan selamat. Meski sempat terjadi insiden tabrakan pada salah satu bus yang membawa rombongan. Rombongan dijadwalkan tiba pada dini hari ini, namun karena insiden tersebut rombongan tiba terlambat 1 jam lebih. Kedatangan para jamaah disambut haru dan sujud syukur bisa tiba kembali di tanah air dengan selamat. Suasana tangis bahagia tampak dari para jamaah dan keluarga masing-masing. Total jamaah asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur sebanyak 395 jamaah. Tergabung pada kloter 39 bergabung dengan Kabupaten Malang. Semuanya sehat dan sampai di tanah air dengan selamat. Insiden kecelakaan yang menimpa salah satu bus rombongan ini dibenarkan oleh Kasi Haji dan Umroh Yuni Isnaini bahwa bus rombongan nomor 5 menabrak bodi bus nomor 7 yang mengakibatkan kaca depan pecah. Namun dalam insiden ini tidak ada korban jiwa, hanya kedatangan menjadi terlambat. Alhamdulillah semua jamaah dari Kabupaten Magetan sehat semuanya, lengkap mulai dari berangkat sampai pulang masih 395. Alhamdulillah tadi ada keterlambatan sedikit, tapi alhamdulillah berkat doanya semuanya lancar sampai Magetan. Tadi ada kejadian kecil begitu, ada truk yang masuk, mungkin sopirnya yang ngantuk bisa jadi. Akhirnya nubruk yang bis nomor 7, itu yang kejadian yang kacanya retak itu kan bis nomor 5. Tapi alhamdulillah tadi segera diselesaikan, makanya ada keterlambatan itu ya karena salah satunya. Bagi penjemput. Kepada petugas. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Revolusi.